Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kali ini aku akan memperbaiki ini Honda Supra Fit. Ya, masalahnya motor ini tidak mau digaspol. Jadi saat dihidupkan, ini motornya hidup langsam, tetapi tidak mau digas. Jika digas, ini motornya akan mati. Ya, langsung saja kita hidupkan. Ya, ini sudah langsam, tapi saya digas, ini ngok seperti mau mati. Ya, ini jadi hidupnya langsam, tapi digas mati. Ya, jadi motor ini dihidupkan langsam, jika digas langsung mati. Ya, langsung saja kita lepas businya dahulu dan nanti kita cek keadaan karburator. Kita lepas busi. Dan ini pembakarannya tidak hitam. Ini tidak boros. Ya, selanjutnya kita lepas karburator, kita cek spuyer, pilot jet dan main jetnya. Ya, langsung saja kita lepas. Kita lepas ini baut karburator. Kita lepas keran bensinnya. Ini sedang dilepas. Ini kerannya sudah terlepas. Ini lepas dua baut. Kita lepas ini baut karburator. Pada bensin puas? Iya dong. Kita lepas karburatornya. Dan ini jarumnya juga normal. Ini kancingnya tidak lepas. Ini masih terkunci. Selanjutnya kita buka karburatornya. Cek apakah ada airnya. Ini sangat kotor sekali. Ya, ternyata main jetnya terganjal oleh kotoran. Ini terganjal. Kita lepas ini pelampungnya. Ya, pilot jet ini tidak tersumbat.
Jadi ini main jacknya yang tersumbat, kita lepas. Kita lepas pakai kunci 7. Ini main jacknya tersumbat. Ya, ternyata main jacknya tersumbat oleh kotoran. Kita buang ini kotorannya. Dan ini sudah tidak mampat, ini sudah terbuang kotorannya. Dan ini sudah tidak mampat, ini kotorannya sudah hilang. Selanjutnya kita bersihkan, kita cuci. Selanjutnya kita bersihkan dahulu. Sangat kotor sekali. Ya, setelah kita bersihkan, kemudian kita pasang kembali. Ini main jetnya sudah tidak mampat. Kita kencangkan. Kita pasang pilot jet. Oke,
kemudian kita pasang ini jarum pelampung. Kita pasang. Kita pasang ini mangkok karburator. Kita pasang ini saringannya. Kemudian kita pasang kembali karburatornya. Ini posisi jarumnya di nomor 3, ada di tengah-tengah. Kita pasang seperti ini yang ada sekep yang bergaris seperti ini, kita paskan dengan titik, dan lubang ini kita paskan dengan setelan langsam. Kita pasang. Selanjutnya kita pasang. Selanjutnya kita pasang ini keran bensin. Iya, ya, selanjutnya kita pasang businya. Kita pasang businya. Selanjutnya kita hidupkan. Dan ini sudah bisa digas. Ini sudah bisa digas. Sudah tidak ngok lagi atau ngelagap. Kita setel anginnya. Pertama kita kencangkan dahulu sampai mentok. Setelah mentok, kemudian kita putar sekitar 3 putaran. Sudah selesai, sudah bisa digas.
Ya, jadi yang mengakibatkan tidak bisa digas, ini main jetnya tersumbat oleh kotoran. Ini sudah selesai, sudah bisa digas.